Nih kakaknya udah mahir nih mecahin telur nih. Halo teman-teman, welcome to Vira Andra Channel. Sebelum kamu nonton ini, please subscribe. Subscribe itu gratis. Ya betul. Halo guys, welcome to Mira Almira Cooking Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Klik tombol bell. Tring tring, tring tring. Nah sekarang kita mau buat apa nih? Kue cubit lagi karena minggu lalu sempat gagal karena kurang mengembang kue. Mamanya penasaran. Jadinya mamanya penasaran ini sekarang. Jadinya enggak usah itu kan, enggak usah dibalikin. Iya. Terus apa aja nih bahan-bahan yang disebutin dulu dong? Kita mau buat kue cubit ya. Iya, sekarang telurnya tadi waktu itu telurnya minggu lalu. Telurnya 3, sekarang telur butir. 2 butir telur. 2 butir telur. Terus tepung terigu, mana tepung terigunya? Oh iya, itu tepung terigu sebanyak 150 gram. Bentar, mau pindahin ke situ deh. Terus mana ada lagi? Gula. Ini gula, itu gulanya tuh 100 gram. Terus ada kita pakai susu ultra milk. Bener. Terus ada susu ultranya nanti sebanyak ini ya, apa sih namanya? 100 ml ya. Terus ada gelas buat apa tuh, burung gelas hantu. Ukur. Oh, burung hantu. Gelas ukur itu namanya. Nah, dan terus pakai apa lagi nih? Ini ada pakai apa nih, kasih lihat nih. Ini namanya baking powder. Baking powder sebanyak 1 sendok teh. Ada. Nah, ini baking soda paling setengah sendok teh. Ini ya benar, perisai vanila itu sebanyak, oh vanilanya secukupnya, paling nanti kita pakai setengah atau enggak seperempat sendok teh ya. Terus ini apa Kak namanya Kak? Ini margarin, mentega margarin, ya. Blue band. Itu sebanyak 2 sendok makan. Bisa pakai merek yang lain juga. Terserah mereknya bebas. Nah, 2 sendok makan tapi itu dicairin. Susunya ya, teman-teman. Bisa juga yang rasa coklat. Enggak, enak kan emang susu putih, Nak. Aku dari pilih coklat. Enggak dong. Kalau susu coklat bisa jadi nanti warnanya orang adonan jadi coklat. Jadi nanti rasa nanti susu coklat itu coklat. Nah, menteganya dicairin ya teman-teman. Ini udah ada nih yang udah dicairin nih, ntar ya. Nih, lagi proses pencairan ya nih ya. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah kocok telurnya bersama gula. Nah, sekarang ini telurnya harus dipecahin dulu nih. Aku dulu. Guys, aku poninya sendiri. Ini kakaknya udah mahir nih, mecahin telur nih. Ah! Nih, taruh sini nih. Aku aja deh. Aku jangan enggak. Udah. Oh, pinter. Taruh di mangkok yang tadi, tinggal dibuang ke tempat sampah. Oke, sebentar ya. Lanjut ngasih gulanya, tapi sebentar jangan dimasukin gulanya dulu. Mama ambil mixernya dulu. Okay. Kembali dengan Almira YouTube channel. Sekarang kita mau taruh gulanya. Taruh gula ya, sedikit-sedikit ya. Ya, ini di mixer sampai gulanya larut. Pokoknya berasa nggak ada gulanya dan sampai mengembang. Sampai kemarin kayak minggu lalu ya guys. Iya, kayak jadi berwarna putih. Oke okay, guys, ini belum ya. Pakai ini baru-baru ya. Sekarang masukkan tepungnya sedikit demi sedikit ya. Lalu masukkan baking powdernya 1 sendok teh. Vanilinya ya teman-teman. Nanti aja, mama aja nih. Kita nanti tekan deh. Spatula. Aku pengen dong lah.
Nih pakai spatula yang ngaduknya. Ya bentar dek, boleh mama dulu dek. Can I go? Nih. Like vanilla, guys. Sekarang kita masukkan susunya. Maaf, ini harus susunya. Susunya. Ini rasanya kayak vanilla. Nih, sambil sedikit-sedikit dikasih mentega cair. Ayo sambil diaduk. Sambil diaduk. Guys, sekarang ini mau ditutup pakai serbet ya selama 20 menit. Jangan panjangnya mana? Hah? Yang panjangnya mana? Nih. Ini mau pakai timer. Iya. Nih, teman-teman ya, 20 menit ya. Nanti ada suara belnya kan? Iya, guys, terbetul udah diangkat udah selama 20 menit. Oh, ini guys. Ya, diadukin di mana? Oh iya. Nih sekarang nih ya kita panasin panggangannya, kita kasih olesin mentega ya teman-teman. Kasih meses. Ma David mana? Enggak tahu. Siapa yang pakai? Akal ini warna brown. Nih kue cubitnya udah jadi. Nih, udah gak gagal lagi. Ayo kakak, Made mau makan yang mana? Oke, ada di panas. Panas ya masih. Kakak kalau nggak mau panas yang ini kak. Nih, nggak terlalu panas nih. Nih kak. Ayo kak, rasain kak. Ayo. Jangan tangan kiri dong nak. Green Goblin, that's Green Goblin. Ini Green Goblin. Gimana rasanya? Udah mirip belum kue cubit abang-abang? Gak ada di sini bu. Hah? Mirip kue, ya? Kalau kue cubit abang-abang bukan kayak gini. Beda. Ya kan mirip dikit. Masih iya. Ini tapi kan udah mulai rapi nih. Masih kari mirip ya? Dong. Masih mirip dikit ya? Oke? Okay. Ya gak dek? Jangan lupa. Subscribe, like, and share, bell. Bye. Ma. Thanks for watching. See you in our next video.